pada siang yang berbahagia ini menjelang jam 3 kurang 12 menit, saya sejenak ingin mengajak kita semua mengambil ibrah dari salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan. Saya ingin mengambil ibrah dari salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan, berkaitan dengan beberapa peristiwa, beberapa hari yang silam kita melaksanakan salah satu ibadah sunnah, ya, yaitu salat gerhana bulan. Itu saya ingin melihat sisi lain dari bulan ini, karena di sini banyak bulan dan banyak matahari. Dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal